Halo teman-teman, saya Kak Tata. Kali ini kita mau bikin rumah Rena di Toka Life World. Langsung kita mulai yuk. Ini dia. Aku udah nyiapin rumah warna pink buat Rena. Kalau dilihat dari gambarnya, ada dua lantai ya teman-teman. Kita bangun dulu. Sudah jadi. Sekarang kita langsung masuk ke rumahnya buat dekor. Kedoblos. Yuk di like dulu video ini. Makasih ya. Ini dia dalam rumahnya teman-teman. Bagus banget dalam rumahnya. Dan di dalam sini ternyata sudah ada perabotannya. Lihat nih, sudah ada meja makannya juga loh. Di sini ada radio. Di sini ada TV-nya. Berarti ini cuma ada satu lantai doang ya, teman-teman. Kalau gitu kita sekarang bikin kamar tidurnya dulu ya, teman-teman. Aku mau bikinnya di pojok sini aja. Wow, ternyata di sini ada kasur tingkatnya nih. Nah, aku mau pakai Hello Kitty ini. Yang satunya Kuromi. Di sini ada kasur Hello Kitty, Kuromi, ada Melody juga nih teman-teman. Ini kasurnya kok bentuknya kayak gini ya, bentuk roti tawar. Bantalnya bantal sosis nih, lucu banget. Kalau gitu sekarang kita kasih lemari aja kali ya. Lemarinya ini. Nah, aku taruh di sini. Sama apa lagi ya enaknya? Yang di sini kita kasih ini aja. Terus kita kasih karpet deh. Karpetnya, ada yang gede tama. Aku mau pakai karpet pelangi aja. Nah, kita taruh di sini. Terus apa lagi ya? Nah, ini dia. Aku mau taruh ini. Aku mau cari lampu nih, teman-teman. Gimana ya? Oh, ini nih. Wah, ada ring light juga. Bisa buat Rena untuk bikin konten. Di sini aku mau taruh 3 lampu di atasnya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman. Gimana, bagus kan? Terus aku mau kasih lampu lagi di sini. Lampu tidur. Nah, kita taruh di pojok sini. Oh, di sini ada patung nih teman-teman. Cocok buat Rena kalau mau desain baju. Aku mau taruh ini aja deh. Ini mesin gacha. Gimana kalau kita gacha dulu? Sebelum itu kita keluarin karakter Rena dulu ya. Nah, ini dia. Kira-kira dapat apa ya? Kita buka. Kita dapat telur gudetama. Nah, sekarang kita taruh di sini buat pajangan. Kayak gitu, teman-teman, seru banget ya. Wow, di sini juga ada mesin jahit loh. Keren banget, teman-teman. Sekarang kita tambahin tanaman yuk, teman-teman. Aku mau taruh tanamannya di atas lemari. Mungkin pakai ini aja. Jadi lucu, tapi lampunya nggak kelihatan. Atau ini? Sama aja sih. Yaudah deh, nggak apa-apa gitu aja. Wow, ini ada tas. Sama apa lagi ya enaknya? Oh, kita dekor dindingnya teman-teman. Dindingnya aku mau kasih ini di sini. Mungkin sama ini. Nah, di sini. Jadi deh teman-teman kamarnya Rena sama Nenek. Di sini aku kasih 2 kasur karena satu buat Nenek dan satu buat Rena. Kalau gitu kita lanjut ke ruang berikutnya. Thank you.
mungkin kita bisa gacha lagi ya teman-teman buat naruh pajangan di sini. Kita lihat, wow, pom-pom purim. Kita taruh di sini. Nah, kita gacha lagi. Kira-kira dapat apa ya? Ini apa ya? Aku nggak tahu sih. Tapi nggak apa-apa deh, kita taruh di sini aja. Kan buat pajangan. Dapat melodi. Kita taruh di sini. Nah, sudah jadi deh. Terus kita pindah ke ruang berikutnya. Di ruang berikutnya ini nanti aku mau buat kamar mandi. Jadi dapurnya aku mau taruh di sebelah sini. Kita pindahin dulu ini. Kalau kamar mandi simpel banget ya teman-teman. Terus di sini dapurnya nih teman-teman. Oh ya, jangan lupa kulkasnya. Nah, sekarang kita isi kulkasnya nih, teman-teman. Nah, sudah jadi nih teman-teman. Sekarang tinggal kita ganti warna dindingnya. Nah, ini nih teman-teman, sudah jadi deh rumah Rena. Ini perbedaannya sebelum dan sesudahnya. Coba kita nyalain lampunya ya. Kalau sudah malam hari, kayak gini deh tampilannya. Gimana nih menurut kalian? Udah bagus belum? Kalau bagus, jangan lupa like videonya ya.
Terus enaknya kita buat cerita kayak gimana nih di video selanjutnya? Komen yuk! Kalau gitu udah dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!